motor aja, aduh. Baru saya turun. Kita tarik saya turun. Saya ambil gambar. Kita menelusuri asiknya pemandangan dari atas. Naik di perbukitan Senggigi nih pemirsa. Ini pemandangannya. Di Mataram di bawah pemirsa. Ini jalannya ini menanjak terus. Dia jauh biasa dia. Mirsa nih, ada kelihatan teman kita dari Kick News Online sama CTP. Terpaksa harus turun ini saking tingginya tanjakan. Kayak terus ini. Bawah. Dusun apa namanya? Duduk atas. Duduk atas ya? Desa Batu Layar Barat. Desa Batu Layar Barat ya? Kita mau meninjau salah satu sekolah ini. Yang kondisinya butuh perhatian. Ini Senggigi di bawah. Oh, itu yang diinginkan nanti ya? Bayar akses. Jalan ke sekolah hantu ya? Ya, soalnya kan rabat ini sangat berbahaya dia. Apalagi di musim hujan dia licin, terus lumutan. Nah, berarti ini, coba cang turun dulu sekedik Pak Emil. Makin dulu cang Emil, ambil gambar. Pemirsa, ini saya lagi berada di Dusun Duduk Atas ya, yang kondisi jalannya cukup terjal, mengerikan ini. Kita sambil jalan-jalan ini memantau dulu gimana kondisi, ada salah satu sekolah ini yang agak terpencil lokasinya dan perlu mendapat perhatian kondisi jalannya nih, untuk mempermudah para guru pergi mengajar di SD berapa namanya? SDN 3 Batu Layar Barat. Yang lokasinya di ketinggian ini. Ntar kita lihat gimana kondisinya pemirsa ya. Boy, jalannya. Kalau di musim hujan dia kan untuk guru-guru ini kan kadang itu yang membuat dia lambat untuk mengajar. Oh iya. Gurunya kebanyakan dari mana? Gurunya dari Mataram ada. Wih, ini yang parah nih. Ampenan. Oh, itu ya. Negeri semua ya? Negeri semua dia. Itu yang buat dia lambat mengajar di sini kan. Kalau guru di sini udah biasa kelihatan. Ini yang parah dia ini. Ini yang parah sekali nih. Oh, ngeri. Ini kurang-kurang bagus motor. Aduh. Baru saya turun? Bentar, saya turun. Saya ambil gambar. Si Den enggak ngajar di sana? Enggak. Luar biasa. Memacu adrenalin. Jalan ekstrim. Waduh. Ekstrim. Nah, sekarang saya sudah sampai di SDN 3 Batu Layar Barat yang letaknya di atas bukit. Cukup ngos-ngosan juga kita naik ini. Sama saya. Nah, belum ke lagi kita naik ini tangganya untuk menuju salah satu gedung di
belakang ini. Ini lahan SD semua. Kita naik tangga sekitar 200 meter. Lumayan ini. Nah, ini sudah mos-mosan kita ini, pemirsa. Berapa dari sana ke turun itu? Berapa meter? Dari mana? Dari sini, di atas sekolahan ini, ke sini, ke bawah. Dari kelangan kos ini. Ini TK ini. SD juga. SD itu SD, ini. Ya. Tanpa jendela. Dusun duduk atas desa Batu Layar Baru. Dan untuk pembuatan lapangan itu kita punya lah. Ini masih tanah sekolah ya Pak Man. Nah, sekarang kita sudah pulang nih pemirsa setelah memantau tadi SDN 3 Batu Layar Barat, dan ini sudah menuju pulang nih. Kita tidak bisa naik motor, kita jalan kaki jadinya ini, saking terjalnya jalan ini. Inilah kondisinya ini. Nah, ini dia nih pemirsa nih, pemandangannya asik banget. Tuh dia Mataram. Panas. Pemirsa, inilah dia Mataram dari atas gunung Dusun Duduk atas ini. Ini penampakannya nih, saya lagi berada di sini.